Gak ada inspirasi, gak ada inspirasi. Mau ikut lomba iklan, lihat semuanya gak ada yang dapet. Aduh. Pusing, kalah aja apa ya? Padahal kalau lomba iklannya menang, bisa dapet duit. Terus bisa buat nikah. Kan lumayan. Saya ke warung dulu kali ya. Itu main outframe. Terus gue suruh ngomong sama siapa? Sama Papan. Hey, kamu kenapa? Mau ikut lomba iklan, Pak. Oh, mencari inspirasi ya? Yang kamu cari bukan inspirasi, tapi inovasi. Emang lo kenapa tiba-tiba mau bikin iklan sih? Lo mau ikutan itu ya? Festival iklan Bukalapak? Kok bisa tahu sih, Pak? Ya tahu dong, kan udah ada di mana-mana itu. Oh, Bapak tahu juga? Eh, iya dong. Ya itu saya mau ikutan itu, Pak. Ya, astagfirullahaladzim. Saya mau ikutan itu. Gak apa-apa, kuat itu dari baja. Apaan dari baja? Plasma, coy. Saya mau ikutan itu, Pak. Oh iya, sama, aku juga ikutan. Bapak ikutan juga? Iya dong. Zoom in, zoom out dong. Jangan ragu dong, zoom in, zoom out dong. Zoom, Mbak, nah, gak gitu, Mbak. Ajarin, Mbak. Ajarin. Gimana sih, gini loh, Mbak. Ya, mana nih. Zoom in, mana? Baru zoom in, mana ini? Coba, nih. Mana? Coba sini. Coba ya. Gue ya. Ya. Bapak ikutan juga nih. Gitu ya? Bapak apa? Ikutan juga. Apa? Gitu. Gitu loh, Mbak. Baru dia nih. Ah, rusak deh, ah. Pak, udah gak apa-apa nih, bisa diganti. Orang hadiahnya 525 juta, bos. Wow. Bukalapak emang ngasih kesempatan untuk orang-orang di luar sana untuk berkreasi sekreatif mungkin, bikin iklan sebebas-bebasnya, sekreatif-kreatifnya dengan durasi 30 detik. Berarti pas banget untuk komentar yang ngerasa kalau iklan-iklan di TV itu mulai membosankan. Nah, ini saatnya kreativitasmu yang ambil alih. Oh, iya, nah, iya. Temanya kan pahlawan nih. Coba, udah ada ide belum, Pak? Pahlawan ya? Ya. Emang temanya pahlawan dan peran Bukalapak sih. Tapi lu bebas sebenarnya mau menerjemahkan arti pahlawan itu apa gitu. Yang mau ikutan batas pengirimannya itu sampai 21 Oktober 2016. Jadi masih sempat kalau mau buat iklannya, abis itu upload ke akun YouTube kamu, terus daftarin linknya di festivaliklan.bukalapak.com. Oh. Kalau pakai dikirim bisa nggak, Pak? Pakai CD USB boleh, gitu boleh? Mau dikirim boleh. Kalau aduh aku nggak ribet ke buka harus buka akun YouTube segala macam. Boleh dikirim aja formatnya CD atau USB. Kirim ke kantor Bukalapak di Plaza City View, Jalan Kemang Timur, nomor 22, Pejaten Barat, Jakarta. Nah, itu dia. Ya. Iya, itu dia. Gitu, Pak, ya. Oke. Berarti nanti iklannya bakal ditayangin di TV-TV nasional, ya? Betul sekali. Udah ada toolsnya belum untuk bikin itu? Kamera? Rusak. Kamera yang bagus lo itu? Iya, DSLR gue rusak. Tenang, pakai kamera biasa juga gak apa-apa. Gak boleh, tau, Pak. Boleh. Gak apa-apa, ntar gue pinjemin boleh? Punya, boleh. Oh, gue pinjemin punya gue itu aja. Berarti bisa ya? Yang dipakai asisten rumah tangga itu loh. Woi, gila, sombong banget. Kamera pocket juga gak apa-apa. Oh gitu. Ntar buat lo aja. Beneran nih? Boleh. Ya udah kalau gitu, berarti slow dong. Tapi ntar bagi dua kalau menang. Ya kan lu juga ikutan kan? Oh iya, iya, iya. Coba, Pak, mana? Ide lo? Di gua. Iya. Belum dapat. Lah kok belum dapat sih, Pak? Ini gimana cari inspirasi juga. Inspirasi juga, emang udah punya daftar inspirasinya? Ini gue juga agak bingung sih, coba kita lihat ya. Okay. Ini mungkin inspirasi yang pertama nih bisa membantu kita. Yuk. Stop eating kebabs before nap time.
Oh, itu emang dia bikin kerja sama MU. Kan merah. Promonya keren-keren sih. Memang Deadpool tuh ya. Keren-keren. Ya, tapi gue gak ada budget, Pak. Tapi harus yang meaningful, gue pengen bikin. Gimana dong? Tenang. Lo bisa coba yang ini nih, kita lihat. Mana? ชีวิตจริงไม่มีเวลาคิดนานขนาดนี้keren kan keren sih Pak itu iklan dari Thailand makanya jangan ngebut-ngebut karena kalau emang di jalan tuh cuma split second gitu loh nggak jadi nggak bisa mikir gitu. Bapak keren banget kayak dosen DKV Bapak lama-lama nih iya dong ke DKV Pak sama kayak ke fakultas ke dokter gigi kenapa cakep-cakep ceweknya oh iya kamu masuk TI sih iya kan di fakultas komputer kurang ya cewek-ceweknya ya aduh tapi ada lagi nggak Pak yang lebih menginspirasi mungkin ada ini dari salah satu band favorit saya Coldplay kali aja mungkin menginspirasi kamu keren banget video klipnya kita lihat down upon the canvas working in a meal waiting for a chance to pick your Irish field up and up up and up see a bird form a diamond in a rough see a bird soaring high but the flood is in your blood it's in your blood underneath the storm an umbrella is saying sitting with the boys it takes away the pain up and up Bandnya si Otong tuh, Kuple. Kuple. Ya kan Otong anak RT belakang. Oh, anaknya Mat Dongkrak. Iya. Adanya John Doyong. Doyong mulu kerjaannya. Gila. John. Skrupnya longgar, bos. Si Kuple tuh. Oh, Kuple. Iya. Kalau Kuple yang tadi, Kuple yang ini kali, Pak. Mana? Keren. Ada ikan di Monas. Wah ini lo budget banget. Iya. Proyek thank you nih kayaknya nih. Gokil. Ada pecel ayam. Waduh. Wah keren. Ada DJ Yellow. Keren. Bagus. Ini Dartolen kan nih? Waduh. Wah ada pecel ayam di Disneyland. Keren. Itu lebih lokal. Itu si Kuple baru ya Kuple. Itu Kuple. Oh iya. Iya gitu ya udah Pak, kalau gitu saya akan lebih giat lagi. Bentar, sini dulu. Kenapa sih Pak? Enggak, saya kebetulan ada ini. Saya mau ke Ben Hill, mau ngeprint. Enggak. Mau ke Ben Hill. Saya ada proyek saya baru kelihat. Mau ngeprint. Enggak. Saya mau ke Ben Hill mau ngeprint. Saya tinggal coba kamu cari ide dulu. Apa? Saya tinggal ya, coba kamu cari ide dulu. Ada proyek saya itu loh. Wah. Hot frame ini nih. Oke untuk komentar juga jangan lupa ikutan. Kasih linknya ya, kamu upload dulu ke YouTube. Nah, linknya langsung kamu kasih ke website di sini. festivaliklan.bukalapak.com atau kamu kirim langsung via CD atau USB ke kantornya Bukalapak di Plaza City View, Jalan Kemang Timur nomor 22, Pejaten Barat, Jakarta 12510. Di sini juga. Oke, jangan lupa ikutan. 525 juta menantimu! Abis ini ada commercial break, jangan kemana-mana. The Comment!